CRF! Sekarang kita ada di apa namanya ya, parkiran Sentul. Kita mau ke tanjakan baru di Hambalang, namanya tanjakan batu boong katanya. Ada sekitar berapa motor ini ya? Gabungan ada CRF Jabodetabek, ada berapa motor dek? Motor 20-an ya? 20-an, wih banyak. Sebagian ada yang udah duluan ke Vila buat acara Hanif CRF Jakarta. Ini gue matiin dulu ya, nanti kita ketemu pas di jalur. Sekarang kita mulai masuk jalur. Jadi yang rombongannya tadi bagian Nisa, jalur Bantos, tapi jalurnya itu yang soft lah, karena ada Pak Sigit yang apa namanya, dia bawa motor matic, jadi mereka jalurnya berbeda. Kalau kita ke jalur yang agak sedikit yang sedikit manja lah ya. Aja aja, ntar kalau dia kenapa-napa nggak ada bantuin. Sorry kalau misalnya pas ngetril itu kita nggak pakai masker, dan kita yakin kalau masing-masing personil itu sehat walafiat, karena untuk ngetril itu kita perlu fisik yang stamina, bukan stamina ya, fisik yang apa, fit ya, karena kalau nggak fit benar-benar bakalan nanti akan kesusahan. Kalau misalnya pakai apa namanya masker, itu nyesek banget. Ini aja nggak pakai masker, cuma pakai helm gitu, banyak udara masuk, nyeseknya minta ampun.
kalian jangan mengira kalau main trail itu enak, nggak capek gitu. Kita harus nahan motor, kita harus nahan handle stang dari keluar jalur. Hei, jangan ketinggalan.
berangkat dulu lewat situ dulu kok. Aduh, sorry. Nah. Anjir, licin amat. Cara hulu mendis, wah tadi nanya. Tadi oke bisa. Thank you.
anjir, licin banget. Jadi belum berdiri apa tidur? Berdiri aja. Om Deddy. Itu pak, itu jangkar. Tadi ya? Iya.